agak rame, kita cari yang agak nggak terlalu rame. Jadi teman-teman boleh belajar cara ngedirect, cara ngepause, karena motret itu lebih maksudnya sama, tapi karena ada komunikasi juga, mungkin ada jokes-jokes yang garing-garing kayak gitu juga bisa diterapi biar ekspresinya keluar ya, gitu ya. Udah biasa di foto? Berapa kali, jadi ada yang sering, ada yang belum, ada yang sudah di Instagram. Jadi teman-teman nanti boleh di-explore foto-fotonya, silakan. Oke, bagi teman-teman nanti sekitar jam 5 atau jam 5 lebih 10 nanti saya akan kode untuk foto bersama ya. Jadi sebelum selesai nanti kita foto bersama dulu, lalu nanti setelah itu boleh untuk kalau kita mau lanjut atau mau pulang atau mau sharing-sharing dulu, dipersilakan. Jadi kalau kita mbak-mbak teman-teman telinya ada yang mau pulang gak apa-apa, atau mau foto lagi gak apa-apa. Seperti itu, terima kasih. Sebelum kita mulai berfoto bersama-sama, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Hahaha.
Ya lihat yang pakai warna hitam yo. Oh, kira.